Pada kesempatan kedua, kami pun menyampaikan permohonan maaf bila pada awal kita memulai pembahasan 2 PPAS tahun 2024 ada dinamika-dinamika, dan dinamika ini adalah sebuah learning proses yang juga cukup bagus. Sejujurnya bahwa saya berasumsi pembahasan 2 PPAS 2028 dan tahapan-tahapan selanjutnya adalah sesuatu tahapan yang proses yang akan berjalan dengan indah dan lancar. Kita sudah memiliki bahan-bahan dan pengalaman dalam masa tersulit, dan agenda-agenda pembangunan 2024-2025 relatif tidak ada yang tidak di politik. Sehingga dalam prosesnya saya keyakinan segala sesuatunya akan lancar dan berbahagia sekali. Saya menyerahkan sepenuhnya proses-proses tersebut kepada Bapak Sekda bersama KPD untuk berkomunikasi dengan teman-teman DPR di Provinsi Nusa Tenggara. Alhamdulillah proses sudah berjalan dengan baik, dan teman-teman dengan dinamika yang ada mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran. Dan bila ada hal-hal yang kurang berkenan di awal, saya mohon maaf karena miskomunikasi dan mismanagement mungkin akibat juga dari overload aktivitas untuk pengampunan kepada pimpinan dan anggota dewan. Rasanya dalam melaksanakan tugas kegiatan ini ingin melaksanakan tugas gubernur, tugas wakil gubernur, semisal tiba-tiba KPK memanggil untuk menjadi narasumber sirwis yang bila dulu waktu masih ada di wakil gubernur, ini adalah langsung dari wakil gubernur. Tapi dengan kondisi saat ini, kehidupan kami harus menghadapi semua, dan dalam proses-proses pembahasan PAP dan Banggar, Bapak Bidi Sekda terlalu santun, kami memberikan keleluasaan untuk mengambil keputusan tahapan-tahapan, tetapi beliau masih merasa sebagai asisten, sehingga beliau terlalu santun harus banyak berkomunikasi dengan kami. Padahal saya katakan Bidi Sekda bukan caka, tetapi beliau adalah duta untuk memimpin APD dalam proses dialog. Tapi insyaallah ini proses pembelajaran karena generasi-generasi yang akan terjadi dan lain sebagainya. Tapi yang aku yakin saya semua akan indah dan lancar-lancar saja hingga pada akhir pembahasannya. Ibu Ketua dan anggota DPR, kami berkomitmen juga untuk terus mengawal proses pembahasan dua PPAS ini sampai yang final, dan berbagai agenda-agenda penugasan pada kesempatan kehormatan dari kementerian lembaga untuk menghadiri event-event di luar negeri. Beberapa di antaranya kami tidak bisa laksanakan dengan komitmen untuk mengawal proses APBD ini, dan penugasan tersebut kami delegasikan kepada para kepala dinas teknis yang berkompeten untuk hadir pada forum internasional tersebut. Bapak Ibu Saudara dan hadirin yang kami hormati, mengawali sidang dewan yang terhormat ini, saya atas nama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentu mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, aparat TNI Polri, serta segenap masyarakat yang selama ini terus berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Nusa Tenggara.
selanjutnya baru dalam mempercepat proses peningkatan pertumbuhan pembangunan segala sektor, mampu dikembangkan dalam rencana pemerintah daerah LP 2024-2026. Kedepannya demi melanjutkan kerja-kerja pemimpinan sebelumnya dan mempersiapkan lompatan-lompatan progresif ke depan, MP 5-5 hadir sebagai proses akselerasi yang tidak hanya sekedar menjaga momentum pembangunan, tetapi bagaimana terus memacu akselerasi pembangunan. Hadirin sekalian yang terhormat, proses penetapan Perda APD Perubahan Anggaran 2023 sesaat yang baru bersama-sama berhasil tercapai, dan selanjutnya kita kembali menyatukan langkah dan kerja kita untuk menyusun Perda APBD Tahun Anggaran 2024 yang pada hari ini kita sama-sama hadir dalam sidang paripurna dewan ini untuk memulainya dengan penjelasan rancangan 2 PKS Anggaran 2024. Rancangan 2 PKS ini sebagaimana amanat dalam peraturan pemerintah memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya yang nantinya akan kita bahas bersama antara eksekutif dan legislatif. Demi tercapainya intinya maju dan melaju, ada harapan besar dalam proses pembahasan nanti terhadap halangan sehingga kita semua dapat bersepakat untuk membalikan postur APBD di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kembali sehat. Tentu saja dengan tidak mengurangi sedikit pun komitmen kita untuk mengawal program dan kegiatan yang disepakati nantinya agar mampu memberikan dampak positif kepada seluruh stakeholder dalam hal ini segenap masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana pemerintah daerah diminta untuk melakukan percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim, pengawalan pemilu dan pemilu kada. Oleh karena itu, pada 2 PPAS penganggaran 2024 ini, kita akan memberikan perhatian khusus terhadap apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah pusat tersebut untuk mengawal pelaksanaannya. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memfokuskan pada upaya peningkatan produktivitas masyarakat melalui setelah dan beli produk UMKM lokal. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong penggunaan produk-produk lokal di NTD dengan harapan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta memberdayakan para pelaku UMKM. Implementasi dari kebijakan ini telah terkembang dalam kegiatan-kegiatan Jumat Salam, Jumat Bolong dan lain sebagainya yang mohon izin Ibu Ketua dan para anggota DPRD, teman-teman UPD melaksanakannya setiap hari Jumat juga merupakan momentum untuk menjaga keseimbangan setelah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis berjibaku di belakang meja maka pada hari Jumat rame-rame kami menyapa masyarakat dengan memberikan pencerahan, pencerdasan terhadap berbagai program-program termasuk melakukan sosialisasi bagaimana menciptakan suasana pemilu yang damai dengan masyarakat. Jadi cuma salah tidak ada agenda politik praktis, selebihnya adalah agenda politik kenegarawanan untuk memastikan bahwa pemilu, pilpres maupun pilkada terselenggara dengan aman, lancar, tertib dan berkualitas. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan sidang pada pertemuan ini. Atas perhatian para pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta hadirin sekalian, kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan yang Maha
Tenggara Barat yang kemarin. Sekian dan terima kasih. Wallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu mestinya. Hai, Australia.